Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat schedule dari Ayu Ting Ting hari ini. Cantik sekali. Hari ini schedule Ayu Ting Ting ada di Lapor Pak jam 21.30 nanti malam. Dan hari ini Ayu Ting Ting tidak hadir nih di Brownis TV. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Lesus Official Ayu Ting Love ya. Usut punya usut, alasan Ayu Ting Ting tidak hadir hari ini di Brownis TV ternyata Ayu ditemani oleh sang bunda akan ke Polda Metro Jaya demi menangani kasus perkembangan mengenai Kartika Damayanti atau Gundik Empang. Ditemani oleh ibunda tercinta, di sini Ayu Ting Ting juga didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Minola Sembayang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Kartika Damayanti bisa segera pulang ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan terhadap Ayu Ting Ting selama 3 tahun belakangan ini. Bahkan ada yang bilang jejak rekaman yang telah dia buat itu lebih dari 5 tahun. Kartika Damayanti mencaci dan juga memaki keluarga Ayu Ting Ting, apalagi mencaci Ayu Ting Ting hampir setiap hari. Oleh karena itu, keluarga Ayu Ting Ting ingin memberikan efek jera terhadap Kartika Damayanti. Semoga ya, kasus ini segera berakhir deh. Dan semoga Kartika Damayanti bisa ikhlas menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah karena perbuatannya sendiri. Inilah perjalanan Mom Ayu Ting dan juga Ayu Ting Ting ketika hendak ke Polda Metro Jaya hari ini. Walaupun banyak rintangan, tetap happy ya, dijalani dengan senang hati nih sambil tiktokan bareng nih pemirsa di dalam mobil. Dan di sini juga ada tiktokan terbaru dari Mom Ayu Ting bersama Krisna Fahreji yang pastinya kece abis, yang pastinya lucu banget nih ya. Mom Ayu Ting kalau udah bergoyang pastinya nih bukan selalu happy dan selalu bahagia untuk Mom Ayu Ting, Krisna dan juga Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya, di sini juga ada tiktokan terbaru nih dari Ayu Ting Ting dan juga Eko Patrio yang lucu abis nih. Untuk menghilangkan stres hari ini, di sini Mimin menjanjikan beberapa tiktok dari Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Krisna Fahreji dan juga Eko Patrio nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga untuk semua keluarga dimanapun berada. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai status terbaru dari Robby Purba. Dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Dimana di sini Robby Purba lagi sibuk nih, jobnya banyak dan padat banget. Semoga nih ya Bang Robby selalu sehat dan selalu semangat nih, yang katanya akan menghalalkan Ayu Ting Ting. Kita doakan saja yang terbaik ya. Siapapun jodoh mereka, semoga itu yang diberikan oleh Allah. Dan semoga mereka semua mendapatkan jodoh yang terbaik, yang benar-benar sayang dengan diri mereka. Kalau Mimin sih oke-oke aja ya, kalau sama Bang Robby Purba. Udah ganteng, maco, dan pastinya bertanggung jawab nih. Versi Mimin, semoga sih ya, siapapun jodoh Ayu Ting Ting kelak, semoga dia menjadi pemimpin yang bisa diandalkan untuk keluarganya. Dari unggahan-unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Menanyakan keberadaan Ayu Ting Ting yang hari ini memang tidak hadir di Brownis TV. Salah satunya dari Koshia, kok nggak ada Ayu di Brownis? Kalau nggak ada Ayu, males nontonnya. Sarina Hasana, kemana lagi sih Yu? Kok nggak ada di Brownis? Lagi wawancara bikin visa ya, mau nonton BDL. Di sini dijawab langsung oleh Lia Putriana, Ayu dan Ibu hari ini ke Polda.
Kita doakan yang terbaik, semoga hari ini perjalanan Ayu Tingting bertemu dengan Kapolda Metro Jaya berjalan dengan lancar dan semoga kasusnya segera terpecahkan ya sahabat semua. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Tingting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu tersenyum dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan goyangan TikTok terbaru dari Ayu Tingting, Mom Ayu Tingting dan juga Krishna Fahreji yang kece abis. Wassalam. Story yang bagus banget untuk kulit, 180 ribuan dapat satu paket isi 5. Murah banget kan? Hai guys, sekarang waktunya untuk me time bersama Scarlett. Ini salah satu cara untuk membantu regenerasi kulit dan pemakaiannya cukup 2 kali saja dalam seminggu. Scarlett punya banyak varian, masing-masing variannya punya kandungan glutathione, vitamin E dan efektif untuk membantu melembabkan serta mencerahkan kulit tubuh sehingga tetap sehat. Yuk langsung aja di order, harganya dan lagi-lagi kita pakai suit dari Fair. Bagus ya. Hai semua, jangan lupa malam ini jam 7 malam di Net TV saksikan Hot Net Prime. Banyak banget berita-berita update yang lagi viral dari selebritis sampai dengan seluruh mancanegara. Kita akan beritakan ke teman-teman semua. So good people, stay tuned at 7 on Net TV. Paling bangga kalau misalkan syuting pakai brand sendiri. So, this suit is from True Fair. I love the color, I love the cutting as well. Dan juga ini bahannya adalah kain, kain tradisionalnya Indonesia from Sumba. So, I love it. Nonton nanti malam di Net TV, jam 7 ya. I'll see you. Semua juga gitu, gue pun kalau lagi ngeblank mah pasti agak lagi capek ya. Pastilah, tapi lu harus bertahan nih. Kepala lambung. Sama, bidang kita kan sama. Jadi lu harus bertahan nih, karena pelawak cewek susah. Nah lu multi talenta nih. Amin ya Allah, kan lu yang ngajarin semua. Fisik lu bagus, terus and then lu bisa nyanyi. Emang basicnya penyanyi terus bisa ngelawak. Wah udah komplit. Komplit. Jadi buat terus semua. Pokoknya lo kalau nonton acara kita lebih ngakak ya. Insya Allah. Alhamdulillah acara kita alhamdulillah sekarang udah dilirik banyak orang. Ya. Iya dah. Alhamdulillah. Perjuangan Wendy. Berjuang sama-sama lah. Pokoknya seru-seru. Tapi Ayu keren. Yang jujur gue makin pinter nggak? Makin pinter pemedi, makin pinter komedi. Kadang-kadang ada bego. Ada.